Banjir bandang menerjang Desa Batu Bulan 1 di Aceh Tenggara Aceh pada Selasa dini hari. Luapan arus sungai ini memporak-porandakan objek wisata Lawestika. Tiga unit rumah warga pun hanyut terseret arus serta terbenam lumpur dan bebatuan besar. Selain tempat wisata dan rumah warga yang ambruk, jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan Darul Hasanah dengan kecamatan Babu Salam dalam Kabupaten Aceh Tenggara juga ikut terputus. Menurut salah satu warga, banjir bandang bermula pada pukul 10 malam. Namun banjir susulan yang membawa material kayu dan batu terjadi pada dini hari. Warga pun sudah mengantisipasi menyelamatkan diri, namun harta benda tak dapat diselamatkan. Rumah yang kota korban 3, yang lain pondok usaha habis. Sejauh ini sudah ada bantuan atau peralatan berat yang diturunkan? Tidak ada korban jiwa dalam bencana banjir ini, namun sedikitnya belasan kepala keluarga terpaksa mengungsi.